コニコニ。Pemberitaan Ayu Ting-Ting dengan Nagita Slavina makin ramai. Disebutkan Ayu Ting-Ting mematung saat bertemu Nagita Slavina. Ayu Ting-Ting kini buka suara, menyebutkan dirinya selalu salah di mata netizen. Ayu Ting-Ting mengaku dirinya selalu serba salah kini. Selalu diberitakan ada hubungan dengan Raffi Ahmad, bahkan ada pemberitaan dirinya pernah menikah siri dengan Raffi Ahmad. Ayu Ting-Ting menyebutkan itu tidak pernah, bahkan kini Ayu Ting-Ting menyebutkan hubungannya dengan Raffi Ahmad baik-baik saja. Meskipun tak sedekat dulu saat keduanya seling terlibat dalam salah satu program. Tak hanya dengan Raffi Ahmad, Ayu Ting-Ting menyebutkan hubungannya dengan Nagita Slavina pun baik-baik saja. Buktinya, Nagita Slavina dengan Raffi Ahmad masih menikah. Ayu Ting-Ting menyebutkan antara dirinya dengan keluarga Raffi Ahmad dengan Nagita tak ada masalah. Namun netizen membesar-besarkan, jadi terserahlah menurut Ayu Ting-Ting. Ya, thank you, Mbak. Ya, sama-sama dong, kan aku juga butuh teman ya. Emang lu paling TOPBGT. Lu paling TOPBGT. Kayaknya gue tua kayak lo, Mam. Amin. Pernah terlihat beberapa kali Ayu Ting-Ting berpapasan dengan Nagita Slavina namun tak saling sapa. Terakhir keduanya bertemu di pernikahan Atta Halilintar, namun nampaknya Ayu Ting-Ting hanya diam di ujung, tak menyapa Nagita Slavina yang tengah bertegur sapa dengan artis lainnya. Banyak dinyinyir netizen terkait dirinya dengan hubungannya bersama Raffi Ahmad, namun nampaknya Ayu Ting-Ting tak diam, begitu juga keluarganya. Umi Kalsum, ibu dari Ayu Ting-Ting, membela Ayu Ting-Ting dan membalas komentar-komentar nyinyir netizen. Hei, ini calonnya abang. Lalita! Ya Allah, gak kemana, dapat. ini siapa sih? Aku sudah lama dirinya tak mau menanggapi cacahan-colehan netizen, namun nampaknya kali ini Ayu Ting-Ting buka suara, mengaku tak ketakutan saat bertemu Nagita Slavina. Ayu Ting-Ting hanya ingin hidup tenang dan menghindari komentar-komentar nyinyir netizen. Ayu Ting-Ting yang tak terima disebut dirinya takut bertemu Nagita Slavina. Ayu Ting-Ting mengungkapkan hubungannya dengan Raffi Ahmad, bahkan dengan istrinya Nagita Slavina, baik-baik saja, tak ada masalah. Namun netizen yang selalu membesar-besarkannya terkait gosip-gosip dulu kedekatan Ayu Ting-Ting dengan Raffi. Yuk, Dede, Rizky. Oma kok disini? Nih dia kayak tadi nih, atas karpet. Ujung-ujung minta foto Oma. Baik. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.